Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dapur Pinku. Kali ini saya akan masak ayam goreng, tapi ayamnya direbus dulu ya. Ini bumbunya buat merebusnya. Ada bawang merah, kunyit, cabai merah, bawang putih, ketumbar, dan lada, itu merica, garam, gula, masako, salam, sereh, lengkuas. Ini ayamnya 500 gram. Ini saya mau ulek dulu bumbunya ini, biar ayam gorengnya empuk. Ini direbus dulu sampai mateng. Bumbunya sudah halus. Kita masukin ke panci ini ayamnya. Masukkan semua bumbu. Lalu kasih air secukupnya. Tinggal kita masak. Ya, paling 30 menit ini lamanya. Kemirinya ketinggalan ini. Kita nyalain kompornya. Tunggu sampai mateng. Nah, ini hasilnya. Tinggal kita goreng kapan saja kalau kita mau. Jadi awet. Gak mesti semua digoreng ya. Kalau kita mau digoreng, taruh di kulkas kalau dagingnya banyak.